Viewer discretion is advised. Hello. Hello guys. Welcome back to this YouTube channel. Wait, there. Okay, kita nak pergi mana ni? Okay, hari ni kita ada satu challenge kita nak buat. Challenge ke? Ya, kita panggil dia challenge lah. Kita nak tengok fuel efficiency. Huh? Antara ketiga-tiga kereta ni, yes, yang mana satu paling fuel efficient. So, kita akan drive pergi ke Cameron Highland. Ke Cameron Highland? Genting. So, kita akan isi minyak full tank. Dan sampai ke Genting Highland, kita isi minyak lagi sekali dan kita akan tengok berapa fuel yang kita dah guna. Ya, yeah, betul. Alright. Right. Alright. Let's get it started. Let's go. Let's go. Let's go. Sesi minyak Petronas. Macam biasa kita akan gunakan aplikasi Settle. So dalam aplikasi Settle ni kita boleh pilih tempat yang kita nak isi ni. Macam fuel, kemudian kita tengok nombor 5. Pump nombor 5. Isi minyak. Kemudian kita isi full tank. Face ID not recognized. Dinadi. One more time. Okay. So placing order, connecting, activating. Okay. Now kita dah boleh isi minyak. So dekat sini kita boleh isi berapa eh? Isi full tank tau. Isi full tank, yes, paling full. Okay. Dalam 50 entah. 53 macam tu kot. Tak apa, nanti kita kira balik. Ni dah tendang-tendang dah ni. Lagi. Ah, dah tumbuh-tumbuh dah. Ni lain sikit. Dia bau. So berapa minyak ni kita dapat Dian? RM2 ni. Nak ni. Masih tak siap lagi. Nak dah 60 lebih. Nak. Cepat Dian isi minyak. Habiskan cepat. Kereta Inaiti pula. Tengok siapa ada dalam ni. Okay. Okay, dalam kereta ni ada 3 orang. Cukup. Minyak dia
dah full, mileage dah reset zero. Tengok boot, buka boot. Boot, kena buka di belakang. Okay, dalam boot Inaiti agak penuh juga. Ada 1, 2, 3 beg kecil laptop dan 1 beg besar. Okay, we good to go. Hello. Kami kita ada 3 orang. 3 orang je. So, 3 pula, 4 lah gila. Adia dengan Adia campur ke satu. Adia dengan Adia campur ke satu, okay? Okay, dia 3 orang lah. Okay, buka boot, tengok. Dia ada troller, baby troller. Ada bag-bag pakaian. Okay. Ada 3 beg besar. Kita ada kotak-kotak kecil sikit. Minyak full. Mileage reset zero. Okay. Start driving? Yeah. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan perjalanan kita sekarang. Okay, cuaca hari ni agak panas terik. That's why saya pakai spek ni. Spek bulat ni. Spek bulat ni dah lama dah, dah bertahun dah umur dia. Tapi masih okey lagi lah untuk pakai sampai sekarang. Just nak cerita sikit pasal kereta ni. Kereta yang saya pandu ni adalah BMW X5 tahun 2004. Bersesaran enjin 3.0 liter, inline 6, naturally aspirated. So dekat belakang saya ada BMW E46 330 CI. CI sebab kereta tu coupe, jadi dia 330 CI lah. Kalau dia sedan dia 330i. So yang tu pun sama enjin juga, 3.0 liter, inline 6, naturally aspirated. Model enjin yang sama, M54 B30. And belakang lagi satu adalah E90. Enjin berkapasiti 2.5. Dia 325, tapi enjin tu dah modify. Dia ada tambah T kat belakang tu sebab dia turbocharged. So dengan lepas bismillah, kita teruskan perjalanan kita. Kita baru saja masuk Lebuh Raya Plus sekarang ni, menuju ke Genting Highlands. Dan kita akan pandu ikut speed limit kebangsaan, 110 km sejam. Semoga kita selamat sampai. Kita akan update seterusnya bila kita sampai nanti. Ada yang pernah pergi Genting tak?
Bila ada yang pergi? Pernah. Pernah? Ada seronok ke nak pergi Genting? Seronoknya. Siapa lagi ikut Adi yang pergi Genting ni? Kita dah sampai ke kaki bukit Genting Highlands. Nampaknya E46 ni ada problem sikit. Dia punya apa problem dia tadi? Handbrake dia rosak ni. Kalau Syami turun nampak tak? Dia bergerak sendiri. Dia bergerak sendiri. Kereta bergerak sendiri. Oh tidak. Kiki. Macam mana ni? Banting buat. Kita pula lagi. Wey, sampai bawah je lagi. Kita buat inspection sikit minyak dia ada berapa dah. Okey tak? Minyak dia dah bergerak 1 bar. Cepat. Untuk 164.7 km. Dia buat kerja gila tahan kereta pakai tangan. Check E90 pula. Setakat ni E90 dah berapa bar gerak? Okay, E90 pun dah jatuh 1 bar nampaknya. Untuk 160 km. Kita tengok X5. Tengok minyak X5, tengok banyak mana. Minyak X5 tak sampai 1 bar jatuh setakat ni. Untuk 165.6 km. So boleh kita teruskan perjalanan? On. Alamak, tumpah dah keluar. Tumpah nak pergi mana tu? Kita teruskan perjalanan. Let's go. Okay, kita dekat kaki bukit Genting Highlands. Sekarang ni kita nak teruskan perjalanan. Walaupun Adia tengah menangis. Let's go. Adia perangai dia memang tak boleh duduk dalam kereta lama-lama. Sampai satu tahap, dia akan rasa boring and dia akan cry like this. And dia takkan berhenti. Dia takkan give up. Betul tak, Mi? Mi buat apa? Mi bagi dia apa? Mi bagi dadah. Ada yang kaya, Dian? Mana
Mimi mana? So kita orang suspect dia overrev sebenarnya. That's why kereta tu overheat.